Halo Sobat DB, jumpa lagi dengan DB Team Studio. Hari ini kita akan review rumah di Rungkut Asri. Rumah American Modern ini luas tanahnya 153 meter persegi dengan dimensi 10x16. Rumah ini selangkah ke Raya Mer, dekat dengan Bandara Juanda, Kampus Subaya, dan Stikom. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai house tour-nya. Let's go! Sebelum masuk ke area utama, kita disambut oleh area foyer yang luas menuju ke taman belakang rumah ini. Di area foyer ini sudah dilengkapi fresh window untuk penerangan. Lanjut ke area taman belakang, dilengkapi dengan hiasan pot besar dan batu-batu koral. Area taman ini juga bisa langsung tembus ke area servis yang ada di belakang. Kamar ini bisa dipakai sebagai kamar anak, kamar tamu atau ruang kerja dan juga dilengkapi dengan jendela yang luas sehingga akses penerangannya maksimal. Di sini areanya cukup luas sehingga Sobat DB bisa berkumpul dengan keluarga dan mari kita lanjutkan ke ruang makan di area sana. Nah, di sini kita sudah sampai di ruang makan. Di sini Sobat DB bisa menempatkan meja dan kursi makan serta peralatan makan. Juga seperti yang kita saksikan di sini sudah dilengkapi dengan keramik granital 60x60 dan juga penerangan lampu LED. Dan selanjutnya kita lanjut ke area dapur dan service area. Yuk. Di area dapur ini sudah terdapat kitchen sink, tempat untuk kompor, dan di belakang saya ada kamar dan kamar mandi ART serta akses untuk menuju ke jemuran. Di sebelah area tangga ini juga terdapat kamar mandi yang di dalamnya komplit, terdapat kloset, wastafel, dan shower. Juga di bawah tangga kita punya space lebih untuk Sobat DB menyimpan barang. Selanjutnya kita akan review ke lantai 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Ferry. Sahabat DB, di area tangga ini terdapat jendela yang sangat tinggi untuk penerangan di area tangga ini. Kita sudah sampai di landing area lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat satu master bedroom dan satu kamar anak. Di sini terdapat void area yang terhubung ke ruang keluarga. Yuk kita lihat kamar anaknya. Sebelum ke kamar anak, sudah terdapat kamar mandi yang dilengkapi dengan shower, closet, dan juga wastafel. Kamar anak ini bisa diletakkan tempat tidur, meja belajar, dan juga terdapat jendela tinggi untuk penerangan kamar ini. Ya, kita akan lihat master bedroomnya. Master bedroom sangat luas sahabat DB, bisa diletakkan bed ukuran king size dan juga terdapat akses ke balkon area untuk yoga dan juga olahraga. Plafonnya sudah terdapat drop ceiling untuk menambah kesan mewah di ruangan ini. Di master bedroom ini terdapat ensuite bathroom, dilengkapi dengan kaca yang besar, kloset, wastafel, dan juga area shower. Jadi bagaimana sahabat DB, rumahnya bagus bukan? Rumah ini dijual dengan harga 3,65 miliar saja. Untuk Sobat DB yang tertarik, bisa kontak kami di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial DB Team Studio di bawah ini. Saya Christo. Saya Ferry. DB Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you.